Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia, aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat Bawali Arbah di daerah Komplek Astono Gedung, Kota Kediri, Jawa Timur. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya, religi mantap. Ijen tata. Thank you.
sahabat, tepat di makam keramat Wali Arba ada Mbah Syekh Abu Bakar dan Syekh Sadli. Subhanallah, mantap, barokallah. Maulana Syamsuddin As-Sadli. Maulana Abu Bakar. Pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam orang tua kita, ibu bapak kita, Mbah Buyut yang dalam leluhur kita semuanya, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di muka bumi ini. Terlebih-lebih berziarah makam junjungan kita
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan saat ini kita berada di makam keramat Wali Terbang yang berada di komplek Istana Setono Bendung, daerah Doho, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur ini. Semoga membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Religi Mantap. Salam Sarkop Nusantara. Ijen Tata.